Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Suroto. Untuk video kali ini, saya akan mencoba berbagi bagaimana cara memotong bagian video yang kita import dari media. Dalam video itu barangkali mungkin ada yang mau kita buang atau kita potong. Begitu juga untuk musik track yang barangkali berlebih, sehingga kita harus memotongnya. Baik, kita awali dulu untuk barangkali video yang kita import dari komputer ataupun sebelumnya kita unduh dari internet. Nah, ada bagian yang mau kita hilangkan. Baik, kita mulai dulu. Yang pertama itu memotong video yang terasa kita tidak membutuhkan. Jadi perlu kita potong. Ya, kita lihat di sini. Ini ada video yang sengaja saya ambil dari internet. Ini sumbernya sudah tertera di sini. Nah, jadi ini umpamanya kita potong, nah kita geser dulu, karena kalau kita tidak geser dia akan terpotong semuanya, termasuk keterangan tadi. Baik, mungkin barangkali juga dipotong sama keterangan juga boleh. Yang ini ya, kita geser apanya nih, jarum untuk timelinenya nih. Kita putar dulu umpamanya, mana yang mau kita hilangkan. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto. Nah, kita potong bawahnya di sini. Kita tandai ya, mana yang mau kita buang. Bawahnya seperti ini. Nah, seperti ini kita akan memotong. Nah, jadi kini setelah ditandai seperti ini, kita klik saja tanda gunting. Nah, klik gunting. Nah, kepotong dia. Nah, jadi seperti itu cara memotong video yang kita letakkan di timeline. Baik. Kalau membatalkan ya cukup dengan undo saja, itu tanda panah ke kiri ya. Begitu juga umpamanya kita meletakkan musik tracknya yang terlalu berlebih, nah, kita juga bisa membuangnya di sini. Nah, ini kan berlebih kan. Nah, ini berlebih, kita letakkan di sini di ujung ya, di ujung. Nah, cukup di situ. Nah, ini kita blok sampai ke ujung sini. Dah, ini kemudian klik tanda gunting ya. Nah, di sini gunting, diklik sekali. Nah, langsung kepotong. Bisa kita lihat. Sama. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya, kita memotong video yang tidak kita inginkan. Baik, barangkali itu untuk berbagai cara dalam editing video Camtasia versi 9. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat membantu sobat semua dalam editing video. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.